Halo semuanya teman-teman, hehe. Kembali lagi nih bersama saya si pemburu lokomotif. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan berburu lokomotif yang begitu cepat, alias yang sangat cepat, dan bentuknya itu aerodinamis seperti mobil balap. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan berburu lokomotif seperti itu ciri-cirinya kurang lebih ya guys. Oke, jadi di video kali ini kita akan berburu lokomotif racing. Nah, ini dia lokomotif racing. Kenapa yang diburu ini adalah lokomotif racing? Karena bentuknya itu seperti mobil balap, guys. Yang dimana ujung lokomotifnya itu aerodinamis atau berbentuk kerucut ya, atau mengecil. Jadi meminimalisir guncangan dari angin. Nah, oke guys. Jadi misi kita itu ya mencari lokomotif racing. Wow, kita sekarang ada di mana ini guys? Coba kita lihat teman-teman. Di sini ada lokomotif loh teman-teman. Coba kita lihat. Oh, ini dia lokomotif CC300 PNR. Nah teman-teman, di sini ada lokomotif CC300 dan di sini ada lokomotif CC201 Advantech. Ya, mantul teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sekarang ada di stasiun Mojokerto nih teman-teman. Nah, wow, ini lokomotifnya keren banget ya. Berwarna oranye, tidak berwarna merah lagi teman-teman. Oke teman-teman, coba kita dengarkan suara klaksonnya ya, seperti apa ini. Wow, begitu nyaring. Wow, keren, coba kita jalankan teman-teman. Wow, bunyinya sangat menggelegar. Wow, coba lihat teman-teman. Dia membawa rangkaian stainless steel ya. Tuh, G20 Indonesia maju bersama teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, kita tinggalkan saja ya. Karena kereta api itu bukan kereta api yang kita cari. Nah, jadi di sini itu kita berburu lokomotif di rutenya itu by AFTA teman-teman, AFTA Production tuh ya, mantap. Oke teman-teman, kita ke depan lagi. Kira-kira kita akan menemukan kereta api apa ya teman-teman ya? Coba kita lihat. Di sini kita masuk kawasan-kawasan hutan nih, perumahan gitu ya teman-teman ya. Tuh, wow. Sepertinya saya mendengar ada suara kereta api, tapi di mana ya teman-teman? Coba kita ke depan terus ya. Wow, apakah kalian melihat ada kereta api? Di mana? Wah, iya di sini. Loh, ini kereta api apa teman-teman? Loh, ini kereta api apa ya? Kok ada di selokan sih teman-teman? Loh, ini kan selokan. Tuh, kenapa ada kereta api di selokan teman-teman? Wow, coba kita dengarkan. Untuk suara klaksonnya seperti apa ini kereta apinya ya teman-teman? Wow, begitu sangat besar. Oke teman-teman, kita keluarkan saja ya lokomotif atau kereta api ini dari kalinya ya teman-teman. Wow, ini kereta api apa ya? Coba kita lihat teman-teman. Wow, ini kereta api KRDMCW. Wow, ini kereta api Batman teman-teman. Tuh depannya tuh. Wow, keren ya. Suaranya seperti pesawat jet. Wow, gokil. Tuh dalamnya tuh teman-teman. Wow, mantul ya. Wow, tapi sayang teman-teman, kereta api ini bukan kereta api yang kita cari. Tuh, dia ada dua sambungan ya, pendek banget. Gokil. Oke, kita tinggalkan saja ya. Oke teman-teman, karena kereta api itu bukan kereta api yang kita cari, maka kita tinggalkan saja ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan teman-teman. Wow, makin kesana makin gokil ya. Ada-ada aja kereta api, kok ada di tengah-tengah selokan. Itu kereta api atau belut sawah teman-teman. Lucu ya kereta apinya ya. Oke teman-teman, kita lurusan nih. Kita melewati persawahan yang sangat panjang, alias yang sangat luas ya. Gokil loh. Wow,
Tuh, teman-teman, kalian bisa lihat ya, sawahnya luas banget, teman-teman. Mantul ya. Wow, gokil. Wow, sepertinya saya mendengar suara kereta api lagi nih, teman-teman. Di mana ya kira-kira nih, teman-teman nih? Waduh. Wow, ini gokil loh, teman-teman. Wow. Tuh, saya mendengar ada suara kereta api. Wow, ini dia kereta apinya, teman-teman. Wow, ini kereta api apa ya? Wow, coba kita lihat. Wow, ini sepertinya, oh, ini KRD Prambanan Express KCIC ya. KIIC apa KCIC, teman-teman? Pokoknya dia komuter Indonesia ya. Wow, tuh, jadi ini KRD komuter Indonesia, teman-teman. KCIC ya, kalau nggak salah ya. Tuh, wow, gokil. Wow, warna merah ya, teman-teman ya. Mantul. Oke, teman-teman, kita dengarkan suara klaksonnya ya. Seperti apa ya? Wow, gokil. Wow. Oke, teman-teman, mari kita hitung berapa panjang rangkaian KRD ini ya. Oke, mari kita hitung sama-sama ya, teman-teman. Dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 5. Wah, teman-teman, ternyata 5 rangkaian. Wow, keren. Oke, teman-teman, coba kita kedepanin ya keretanya ya. Wow. Wow, suaranya melenggelegar. Keren. Wow, gokil. Coba kalian lihat, teman-teman. Wow, gokil. Oke, teman-teman, kita tinggalkan saja ya kereta api itu, karena kereta api itu bukan kereta api yang kita cari. Wow, kita ke depan lagi aja nih. Wow, ini semboyan 6 nih, berarti hati, berarti di depan warna merah ya. Wow, apakah kalian melihat ada kereta? Di mana? Wah, iya, di situ. Coba kita lihat kereta api apa ini. Wow, ini kok kereta api warnanya kuning, udah gitu buluk. Ini kereta api apa, teman-teman? Saya baru melihat ini, teman-teman. Sepertinya ini kereta api lokomotif ya, tapi tidak ada namanya nih, lokomotif RX kayaknya ya. Atau apa nih? Nggak ada namanya, teman-teman. Oh, kayaknya ini kereta api asing ya, kereta api luar negeri, teman-teman. Oke, coba kita dengarkan untuk suara klakson ya, seperti apa ya. Wow, menggelegar. Wow, lampunya berwarna putih. Coba kita lihat. Loh, wah, kok seperti ini kabinnya? Harusnya kan di depan itu ada mesin ya, tapi dia tidak ada mesin, teman-teman. Wow, gokil ya. Oke, teman-teman, tuh. Coba kita maju ya, seperti apa suara mesinnya ya. Wow, menggelegar, teman-teman. Wow, gokil. Oke, teman-teman, kita tinggalkan saja ya. Wow, sekarang kita ada di stasiun apa ini? Stasiun Tarik. Wow, ini dia, teman-teman, stasiun Tarik. Coba kita, wow, itu di depan ada kereta api lagi, teman-teman. Sepertinya itu kereta api apa ya, teman-teman ya. Wow, kayaknya sih besar deh kereta apinya deh. Coba kita lihat ya. Kereta api apa ini? Wow, ternyata Polar Express loh. Kok Polar Express kemarin ada di Sumatera, sekarang udah di Jawa. Wow, ini kereta ajaib ya, teman-teman ya. Dia bisa terbang melintasi benua nih sepertinya nih. Wow, keren, panjang lagi rangkaiannya. Mungkin dia mau masuk stasiun Tarik nih, teman-teman. Oke, kita dengarkan suara klaksonnya ya, seperti apa ya. Wow, seram. Gokil. Oke, teman-teman, kita maju ya. Wow, kita bantu maju lokomotif ini ke stasiun Tarik. Oke, teman-teman. Wow. Wow, keren.
Wow, kenceng juga ya lokomotifnya ya. Oh, tutut. Wow. Oke teman-teman, dia tiba juga di stasiun Tarik nih teman-teman. Serem ya kalau memang benar ada lokomotif uap gede gini lewat Pulau Jawa. Wow. Gokil teman-teman. Oke teman-teman. Oh, kita sudah sampai nih lokomotifnya. Mari kita tinggalkan lokomotifnya ya. Oke, mantul. Serem juga ya teman-teman ya. Lokomotifnya loh, suaranya menggelegar. Oke teman-teman, kita ke depan lagi. Wow, saya mendengar ada suara kereta api. Loh, apakah kalian melihat ada kereta api? Di mana teman-teman? Wah, iya di sini. Wow, ini apaan? Wow, ini adalah kereta api Pleasure and Terror. Oke teman-teman, tapi kenapa dia ada di atas genteng pabrik ya? Ada-ada aja ini kereta teman-teman. Wah, lucu banget ya kelakuannya ya. Oke teman-teman, kita dengarkan untuk suara klaksonnya seperti apa ya. Wow, kecil. Oke teman-teman, kita turunkan saja nih kereta api ini ke bawah ya. Ini kereta api aneh kok ada di atas genteng pabrik. Ngapain ini kereta api ini teman-teman? Wow, kereta apinya bisa terbang. Gokil. Oke teman-teman. Nah, kita berhasil untuk menurunkan kereta api ini. Oke teman-teman, kita tinggalkan saja ya. Karena kereta api itu bukan kereta api yang kita cari. Wow, ada-ada aja ya. Kocak loh. Wow, ini kereta api apa lagi nih teman-teman? Coba kita lihat. Loh, ini kereta api baru saya lihat nih teman-teman. Ini kereta api apa ini? Ini kereta api Railion ya. Wow, ini gokil sih. Kayak D301 ya modelnya ya. Kayak bebek gitu bukan? Coba kita dengarkan untuk suara klaksonnya seperti apa ya. Wow, dia membawa rangkaian tuh teman-teman. Rangkaian batu bara sepertinya ya. Oke, kita ada di stasiun Kedingding. Ini dia stasiun Kedingding. Coba kita dengarkan suara mesinnya ya. Wow, gokil. Wow, ini dia kabinnya teman-teman. Tidak mempunyai roda, melayang. Wow, suara mesinnya menggelegar ya, gokil ya teman-teman ya. Tuh, wow, berat mungkin dia kali ya teman-teman. Oke, kita tinggalkan saja ya kereta api itu karena kereta api itu bukan kereta api yang kita cari. Nah, kita ke depan lagi nih. Oh, kita masih melewati persawahan teman-teman, sawah yang cukup luas. Wow, tuh teman-teman, wow luas banget sawahnya ya, gokil. Apakah kalian melihat ada kereta? Di mana teman-teman? Wah, iya di sini. Wah, ini dia teman-teman. Wah, ini dia lokomotif yang kita cari. Lokomotif racing. Wow. Yes, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menemukan lokomotif racing ini. Ternyata lokomotif racing ini bersembunyi di balik pohon ini, teman-teman. Wow. Ini adalah lokomotif uap X4446 Southern Pacific Line. Wow, ini Amerika nih teman-teman. Wow, gede banget ya lokomotifnya ya. Tuh, aerodinamis teman-teman. Seperti mobil balap ya. Warnanya juga keren loh. Merah, oranye, dan hitam. Wow, yes. Akhirnya kita berhasil menemukannya teman-teman. Oke teman-teman, selamat, kalian berhasil menemukan lokomotif racing. Nah, mari kita dengarkan untuk suara klaksonnya seperti apa ya. Wow, serem. Oke teman-teman,
Mari kita keluarkan dia dari zona terpuruknya ya. Wow, coba kita dengarkan suaranya tuh. Menggelegar suara mesinnya teman-teman. Wow, kenceng ya. Mantap. Wow. 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 Serem. Wow. Gokil. Yes, akhirnya kita bisa menemukan lokomotif ini teman-teman. Tuh. Wow. Lokomotifnya sangat besar ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang menemani saya berburu lokomotif. Wow, keren ya lokomotifnya ya. Tuh. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Rail Fans. Dan kira-kira kita video berikutnya berburu kereta api apa lagi ya. Oke, bye-bye. Terima kasih untuk kalian. Mantap telah menemukan lokomotif racing ini. See you next time the next video.